Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate, yaitu gimana caranya masukin link bio di Instagram. Jadi ini tuh aku pakai aplikasi Mailshake ya, untuk masukin link bionya di Instagram. Kita buka dulu ya Instagram aku buat teman-teman yang pemula, link bio apa sih gitu, takutnya ada yang belum tahu maksud dari link bio gitu ya. Kita switch akun dulu karena aku Instagramnya ada dua ya, yang satu khusus untuk racun Shopee dan yang satu lagi untuk privacy ya, maksudnya Instagram pribadi. Terus di sini nih yang belum tahu link bio itu seperti apa, ini link bionya ya, msha.ke/gemoy. Ini adalah link bio dari Instagram aku. Nah, kemudian kita back lagi. Jadi gimana caranya masukin link bio? Itu aku pakai aplikasi Mailshake. Ini dia ya, teman-teman. Pertama, buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya, pertama kalian harus punya bentuk video atau foto ya. Karena kalau mau masukin di Instagram itu kan harus ada foto atau video yang mau kita promosiin gitu ya. Karena aku bakalan ngambil video. Jadi kita langsung masuk dulu ke Shopee. Nah, kemudian di sini kita bakalan ngambil videonya, karena kalau misalkan kita ngambil video di Shopee itu udah aman ya teman-teman. Jangan sampai kita ngambil video dari orang lain atau influencer yang lain. Terus kalian tinggal masukin aja produk apa yang bakalan kalian promosiin. Aku pengen promosiin kemeja. Nah, ini dia tokonya. Jadi toko ini tuh toko udah star seller. Jadi syaratnya kalau misalkan kita pengen dapat komisi, itu kita harus mempromosikan toko yang udah star seller, Star Plus, dan Shopee Mall. Nah, bentar. Nah, di sini kita akan pilih produk celana atau kemeja ya. Oke, ini dia videonya udah muncul. Ada titik tiga, kemudian download. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau cari produk di Shopee yang ada videonya, itu kalian bisa langsung aja ke filter. Terus di bawah itu ada program promosi, dan tinggal pilih dengan video, terus terapkan. Nanti tuh bakalan muncul produk-produk yang dipromosiinnya tuh lewat video. Jadi tuh bener-bener tuh yang munculnya tuh yang ada videonya semua, teman-teman. Itu caranya ya. Karena aku udah download videonya, kita akan langsung back dan masuk ke aplikasi Shopee. Terus masukin nama toko yang tadi, karena kita mau salin tautan. Karena kalau salin tautan itu nggak bisa dari Chrome ya, nggak bisa dari web Shopee gitu. Jadi kalau mau download videonya itu kalian downloadnya di web Shopee kayak tadi ya, kayak aku. Terus kalau misalkan mau salin tautannya, nah klik panah ini dan salin tautan. Nah kayak gini, berarti udah aman ya, video udah ada, kemudian tautan juga udah ada. Kemudian kita back. Nah, sekarang kita akan masukin dulu link tautannya di aplikasi Mailshake. Karena nanti aku bakalan masukin videonya ke Instagram. Oke, ini udah kita masuk edit. Jadi link yang udah aku save itu ada 80, berarti sekarang tinggal nomor 81. Masukin. Kemeja oversize. Kemeja.
meja oversize. Terus kalian tinggal masukin linknya aja. Jadi ini adalah link yang tadi aku salin. Kemudian add first. Preview, publish. Nah, jadi udah ada ya nomor 81 itu ke meja oversize. Nah, ini dia. Kita back. Terus langsung masuk ke Instagram. Nah, langsung menuju reel. Kita bakalan pilih dulu lagu yang mana yang bakalan. Oke, ini dia lagu yang bakalan aku pakai. Gunakan audio, terus langsung ambil ini. Kalau mau kasih keterangan bisa langsung aja link dia nomor 81 atau bisa lebih lengkap aja. Nah, oke, udah, kalian tinggal tulis aja nih di sini, atau misalkan warnanya mau yang lebih cerah biar kelihatan. Nah, misalnya kayak gini. Oke, udah. Berikutnya. Pembelian, klik link bio nomor 81. Terus masukin tagar. Tagarnya jangan lupa Nah, terus kalau misalkan udah, kita akan bagikan. Ini lagi proses ya teman-teman. Jadi caranya tuh gampang banget ya untuk masukin link bio itu. Kalian gak usah bingung dan gak usah ribet. Yang penting kalian punya aplikasinya dulu, yaitu aplikasi Mealshake, untuk masukin link bionya. Kita lihat apakah udah beres untuk proses. Nah, oke, ini udah, dan kita akan lihat untuk di sininya, di linknya kita akan klik apakah udah sesuai. Nah, ini dia nomor 81 ke meja oversize. Oke, ini dia linknya udah bener ya. Ini adalah produk yang tadi aku download videonya dan aku salin linknya. Ini nomor 81 untuk linknya. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan kalian pengen punya link bio dan cara uploadnya, kemudian cara cari produknya juga seperti itu kurang lebih. Dan gampang banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan buat kalian yang bingung gitu cara masukin link bio seperti apa, kemudian cara membuatnya seperti apa, itu gampang banget. Jadi ini juga bisa dijadiin kayak referensi untuk promosiin link Shopee Affiliate. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.